Yang paling tua siapa? Odi. Mamanya Odi. Oh, mamanya Odi. Mamanya Odi nomor 3. Ibu saya nomor 5, Mami Ivo nomor 8, Amin Ivos nomor 9. Kenangan-kenangan banyak banget kenangan-kenangannya dan apa ya, dan saya tahu banget sejarahnya. Soalnya gini, dia setiap membuat lagu gitu pasti tuh ada kisah dia sendiri gitu. Kayak misalnya antara Anyer dan Jakarta, saya tahu banget tuh lagu tuh buat siapa gitu. Tapi ya nggak usah saya ini. Itu memang betul-betul kejadian, cuma 3 hari gitu intinya gitu. Buat cintamu mungkin. Waktu itu belum kenal. Iya. Mungkin apa sih Om, kebiasaan-kebiasaan Om Odi yang dia ini itu? Satu abang, kita nganggap udah kayak abang ya. Bukan, memang abang kita ya. Maksudnya satu abang yang periang gitu ya, periang. Terus orangnya tuh apa ya, misalnya kalau dia dapat honor gitu, itu kita semua dibagiin gitu, rata gitu loh. Jadi orangnya gak pelit gitu ya, sayang sama kita-kita semua gitu, akrab gitu. Yang gimana ya, pokoknya kita tuh deket sekali gitu. Sosok yang jahil? Jahil enggak ya, tapi periang yang gimana ya, jahil mungkin suka celah-celahan aja kayak gitu. Nah itu, terus dia juga kadang saya suka dimarahin juga kalau misalnya saya suka aneh-aneh gitu ya kan. Oh ini apa gitu, nah, suka gitu-gitu. Dia sebagai abang gitu ya, suka negor gitu ya gitu. Sebagai abang itu dia sebagai abang yang baik lah gitu. Terakhir ketemu itu lama sekali ya, lebaran sebelum kira-kira 3-4 tahun yang lalu lah gitu, sebelum dia terlalu parah gitu ya. Kenapa gitu. Gak sempet jemput? Saya gak sempet, karena saya juga berpulang dari Manado kan. Terus justru saya lagi pandemi gini banyak ini gitu, banyak kegiatan gitu. Jadi ya itu yang saya seselin gitu. Tadinya saya kejar, padahal rencana mau besok ke rumah sakit gitu. Gak jadi juga, itu yang jadi sesalan saya gitu. Sehingga saya gak bisa lihat ini. Saat terakhir itu saya tidak bisa lihat, itu yang bikin saya sedih. Misal ya? Iya, itu saya. Pinter-pinter. Dia tuh abang yang baik banget. Mungkin ada rencana orang yang belum tersampaikan ya? Kenapa? Rencana yang belum terrealisasi dengan? Enggak ada ya, dia orangnya memang, orangnya tuh apa ya, kalau lagi susah gitu dia sendiri gitu, jadi dia ngilang gitu loh. Pokoknya kalau dia lagi seneng, lagi banyak duit, baru dia ketemu sama kita-kita gitu. Dan orangnya memang priang gitu ya kan. Itu yang saya seseling itu saya kasih buat dan saat itu lah. Ya mudah-mudahan jasadnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diterima, diampuni segala dosanya. Mudah-mudahan juga Allah menyayanginya gitu ya, karena kan dia sempat sakit lama gitu sakitnya. Ya itu kan menghapus dosa-dosanya gitu, karena dia sebagai abang itu abang baik sekali gitu sama kita semua. Kita ini kan sepupuan sampai puluhan ya, itu dia baik semua semuanya. Oke, terima kasih Bang.